Aktor Darius Sinathrya dikenal sebagai selebriti yang jauh dari image buruk. Sosoknya dikenal sebagai salah satu public figure yang memiliki beragam prestasi positif dan banyak karya. Namun entah mengapa belakangan ini Darius beberapa kali berbuat hal yang dianggap tak tepat di mata masyarakat. Seperti baru-baru ini, ia menjadi sorotan publik karena tertangkap kamera menggunakan ban kapten berwarna pelangi dengan jersey atasan oranye dan bawahan putih. Hal itu diketahui dari akun Instagram @asean.football. Terlihat suami Donna Agnesia itu menjadi kapten skuad Celebrity Football Club yang sedang bertanding dalam acara peresmian Banten International Stadium Selasa 24 Mei 2022. Menariknya, kapten tim Darius Sinardi mengenakan ban kapten pelangi di lengan kirinya dalam pertandingan tersebut. Seperti diketahui, ban kapten pelangi identik dengan dukungan terhadap kelompok LGBT. Di sepak bola Eropa, hal-hal seperti itu sudah banyak dilakukan. Unggahan akun itu pun langsung dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit dari mereka yang menghujat lantaran masyarakat Indonesia menolak keras segala bentuk kampanye terhadap LGBT. Sementara itu, melalui akun Instagram story-nya, Darius menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi. Namun, ia belum menjelaskan dengan detail mengapa dirinya melakukan hal tersebut.